Diceritakan di dalam kitab Sejarah Hidup Tok Kenali yang dikarang oleh Sheikh Abdullah Al-Qori, semasa di penghujung hayat Tok Kenali, beliau diuji menghidapi penyakit kudis di kaki kirinya sehingga menyebabkan kakinya berlubang dan berulat. Pada suatu ketika, di saat Tok Kenali sedang mandi di tepi telaga di pondoknya, ulat yang berada pada kudis di kakinya terjatuh. Lalu Tok Kenali memanggil salah seorang muridnya untuk mencari ulat tersebut dan meletakkan kembali pada kudis di kakinya. Melihat keadaan itu, muridnya meminta untuk membersihkan kakinya dan membuang ulat-ulat tersebut supaya penyakit kudis yang dihidapi oleh gurunya itu segera sembuh. Namun dengan bersahaja, Tok Kenali menolak permintaan itu dengan berkata, "Biarlah dia hidup, dia mahu makan seperti kita juga." Mengenai tindakan Tok Kenali ini, Sheikh Abdullah Al-Qori berkata, demikianlah sifat orang-orang sufi, iaitu sangat pengasih sesama makhluk Tuhan. Namun pada hari ini, terdapat segelintir manusia yang memberikan komen-komen negatif, seperti mendakwa sikap Tok Kenali di dalam kisah ini adalah salah kerana menyalahi ajaran Islam yang mengajar penganutnya merawati penyakit dan berusaha mencari penawarnya. Persoalannya, benarkah dakwaan seperti ini? Ikuti penjelasannya. Sebenarnya, tindakan Tok Kenali di dalam kisah ini adalah tepat berdasarkan kaedah perubatan moden yang dikenali sebagai maggot terapi atau rawatan terapi yang menggunakan ulat. Kaedah maggot terapi ini telah diamalkan di Malaysia sejak tahun 2003 setelah mendapat peruntukan daripada Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Menurut pakar, dengan menggunakan kaedah ini, ulat-ulat yang diletakkan di dalam mana-mana luka yang sukar disembuhkan bertindak merembeskan enzim ke atas luka itu dan memecahkan tisu-tisu yang mati sekaligus mempercepatkan proses penyembuhan luka tersebut. Walaupun kaedah ini baru diamalkan di Malaysia pada tahun 2003, namun di dalam kisah ini, Tok Kenali telah lama mengamalkannya hampir satu abad yang lalu. Tidak mustahil bagaimana beliau dapat mengetahui kaedah rawatan ini kerana jika dilihat di dalam sejarah hidup Tok Kenali, salah seorang gurunya ketika menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah adalah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani, iaitu seorang ulama silam tersohor dari alam Melayu yang menguasai 47 bidang ilmu termasuklah ilmu sains dan ilmu perubatan. Pada hakikatnya, tindakan Tok Kenali di dalam kisah ini adalah suatu perbuatan ihsan dan kasih sayang jika dilihat dari kacamata tasawuf. Namun jika dilihat pada zahirnya, ia adalah suatu kaedah rawatan yang diiktiraf oleh dunia perubatan moden pada hari ini.